عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada tengah hari ini untuk kita sambung balik hadis yang kita baca. Dan dalam catatan saya, kita berhenti pada hadis Hiraql. Maksudnya kita dah baca separuh daripada dialog yang berlaku di antara Heraclius, pemerintah Rom Timur, dengan Abu Sufyan, yang pada masa itu masih lagi dalam keadaan kafir. Baik, setelah dialog ini berlaku, maksudnya Heraclius bertanya beberapa soalan kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan jawab. Dan setiap soalan yang diberikan oleh Heraclius dan setiap jawapan yang diberikan oleh Abu Sufyan itu, Heraclius dapat menyimpulkan beberapa perkara. Mula-mula dia tanya tentang nasab Nabi. Abu Sufyan kata nasabnya okey. Kemudian dia tanya tentang pengikut Nabi. Siapa yang ikut dia? Orang bangsawan ke? Orang-orang yang tak ada pengaruh? Orang lemah? Orang miskin? Dia jawab orang miskin. Adakah mereka bertambah ataupun berkurang? Dia kata makin bertambah. Kemudian dia tanya lagi, ada tak siapa-siapa yang masuk ke dalam Islam kemudian menjadi murtad kerana marahkan agama? Dia kata tak ada. Maka dia buat kesimpulan, begitulah urusan iman. Apabila telah masuk ke dalam jiwa mana-mana insan, maka dia tak akan keluar lagi. Baik. Last kali dia tanya soalan, dia kata, apa yang diperintahkan kamu buat? Abu Sufyan jawab, dia perintahkan kami untuk melaksanakan salat, menghubungkan hubungan silaturahim, suruh jaga maruah, jangan berzina, jangan meminta-minta, suruh bersedekah, cakap benda betul, suruh melakukan keadilan. Ini semua, jawapan ini telah memberikan satu gambaran yang jelas kepada Heraclius bahawasanya Muhammad bin Abdullah yang ditanya tentangnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Heraclius pun dia kata apa? Dia kata bila tanya apa yang nak dibuat selain daripada suruh buat baik, buat melakukan salat, mereka dia kata dia larang kami melakukan syirik dan suruh kami sembah Allah. Baik. Kemudian last kali apa dia kata? Dia kata fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain. Dia kata kalaulah apa yang kau sebut tentang Muhammad ini benar, maka dia akan menguasai tempat di mana aku berdiri. Maksudnya dia kata kalaulah semua jawapan yang kau bagi tentang Muhammad itu betul, maka ketahuilah dia akan menguasai bumi yang aku sedang berdiri sekarang ni. Kemudian dia kata law kuntu a'lam waqad kuntu a'lamu annahu kharij, sesungguhnya aku tahu yang mana dia telah keluar. Aku tahu dia telah keluar, kata Heraclius. Heraclius ni Nasrani, dia Kristian. Dia membaca kitab Taurat dan Injil. Maksudnya kitab Taurat dan Injil ni dalam Quran pun ada beberapa ayat yang menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan secara detail di dalam Taurat dan di dalam Injil. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Taala sebut innal ladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab mengetahui Muhammad walaupun sebelum Muhammad dilahirkan seperti mana mereka kenal anak mereka. Itu yang saya sebut dalam kuliah yang lepas. Kita ni ada anak.
anak kecil lah katakan, bila kita pergi kenduri, waktu tu orang bising kan, dengan suara DJ, dengan suara orang menjerit, bergurau, dengan suara orang ketawa, kadang-kadang ada orang karaoke. Tapi bila kita dengar anak kita menangis daripada jauh, kita tahu dah, tu anak aku. Cara dia nangis tu aku tahu dah. Maksudnya, mak ayah dia kenal sifat anak dia. Maka begitu juga orang-orang ahli kitab yang diberikan dengan Taurat, yang diberikan dengan Injil, mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana sifat dia diceritakan di dalam kitab mereka dengan detail. Maka sebab itu tak heran macam mana Heraklius boleh tahu. Dia kata waqad kuntu a'lam annahu kharij. Aku telah tahu lama yang dia ni akan muncul. Walakin lam akun a'lam annahu minkum. Lam akun adhun annahu minkum, tetapi aku tak sangka dia diutuskan daripada kalangan Arab. Aku tak sangka, aku tahu dia akan keluar kerana kitab-kitab yang aku baca, Taurat aku baca, Injil aku baca, menceritakan Nabi akhir zaman akan keluar. Tapi aku tak sangka pula dia daripada Arab kerana aku menyangka dia daripada Bani Israel. Aku sangka dia tu akan muncul daripada kalangan orang Yahudi. Maka dia kata apa? Lepas dia kata aku tak sangka dia ni daripada kalangan Arab, kemudian dia kata falau anni a'lamu anni akhlusu ilaih latajashamtu liqa'ahu. Kalaulah aku tahu yang aku mampu untuk pergi berjumpa dia, aku akan bersungguh berusaha sedaya mungkin untuk berjumpa dengan dia. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamihi. Kalaulah ditakdirkan aku duduk di sebelah dia, aku akan basuh kaki dia sebagai tanda hormat aku pada dia. Ini Heraklius, seorang yang bermazhab Nasrani, seorang penguasa dan pemerintah yang menjajah Empire Rome Timur yang berpusat di Konstantinopel, Turki. Kemudian dia kata summa da'a bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi Dihyah ila 'azim Busra. Kemudian dia pun panggil surat, dia minta surat yang diberikan kepada dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu surat ni saya dah baca belum. Surat ni kita dah baca belum? Dah baca surat? Saya nak bagi tahu dulu background sebelum saya mulakan ayat 4 tu ni. Belum? Udah kan? Salam pada orang kafir pun semua dah eh? Baik, dia pun baca surat. Maka surat Nabi ni mudah. Nabi sebut bismillah, Nabi memberi salam kepada orang yang memberi petunjuk, kemudian Nabi sebut bismillah, kemudian Nabi kata ini surat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata masuklah ke dalam Islam, kamu akan selamat. Kalau kamu tak masuk Islam, maka kamu akan tanggung dosa-dosa rakyat kamu yang merupakan petani. Itu surat Nabi. Surat Nabi simple. Tak perlu bunga banyak-banyak. Straight to the point. Straight to the point. Kemudian dia kata apa? Kata Abu Sufyan. Qala Abu Sufyan. Falamma qala maqal. Setelah dia berbicara apa yang dia mahu. Wa faragha min qira'atil kitab. Kemudian apabila dia telah selesai membaca surat. Kasura indahu sakhab. Bunyi jeritan itu kuat. Ramai orang menjerit. Jadi macam tak puas hati lah. Baik. Kemudian dia kata, wartafa'atil aswat. Kemudian suara jadi tinggi. Sebab Heraklius, dia bukan dengan Abu Sufyan je dalam tu. Ada uzama'ur Rum. Ada orang-orang besar Rum. Yang mana Rum ni kita tahulah. Dia ada parlimen dia. Dia ada wakil rakyat dia. So orang yang duduk dengan Heraklius bukan hanya orang yang rapat dengan dia. Maksudnya pentadbir-pentadbir kerajaan, termasuk orang-orang agama, semua ada dekat dia. Jadi bila mana dia baca surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat ni Nabi bagi ajak masuk Islam. Kalau tak mau masuk Islam, hang kena tanggung dosa-dosa orang Arisiyin. Hang kena tanggung dosa-dosa rakyat yang merupakan petani di tempat itu.
Kemudian Nabi kata apa? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Wahai orang-orang yang ahli kitab. Ini ayat Quran. Nabi letak dalam surat ni satu potong ayat Quran. Nabi kata wahai ahli-ahli kitab. Yang ni orang Kristian lah dan orang Yahudi. Tapi dia orang ni orang Kristian. Dia kata wahai ahli kitab, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita sama-sama untuk duduk bersepakat antara kita dengan kamu. Alla na'budu illallah. Untuk kita tidak melakukan, untuk kita tidak menyembah selain daripada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan kita melakukan syirik pada Allah. Ini titik sepakat kita. Kerana orang Kristian, orang Islam, mereka percaya bahawasanya Allah lah yang menciptakan alam ini. Cuma masalah orang Kristian, mereka menjadikan Isa anak Tuhan dan mereka menyembah Isa sama seperti mana mereka menyembah Allah. So, kesilapan orang Kristian ni bukan sebab dia tak percaya Allah, tetapi sebab dia menyekutukan Allah. Dia sekutukan Allah bila mana dia mengatakan Isa tu anak Allah, sedangkan Allah itu tidak mempunyai sifat ada anak, dan Allah juga tak ada bapa, kerana Allah ini bukan makhluk. Ini kesilapan orang Kristian. Maka Nabi Muhammad bawa ayat ni nak kembalikan balik orang Kristian kepada titik pertemuan yang boleh kita duduk sekali, iaitu kita tak melakukan syirik pada Allah. Patutnya orang Kristian tak ada masalah, kerana orang Kristian juga percaya pada Allah. Yang menjadi masalahnya bila? Bila mana mereka menjadikan Isa itu anak, anak Allah, dan Isa itu ada ciri-ciri ketuhanan. Baik. Kemudian bila baca ayat ni, Heraklius pun nampak macam cenderung nak ke arah, nak ke arah menerima dakwaan Nabi ni. Kasura indahu sakhab. Jadi orang duk menjerit. Wartafa'atil aswat. Ada yang menjerit laung tinggi-tinggi. Wa ukhrijna, kata Abu Sufyan. Maka kami pun, Abu Sufyan dan rombongan Arab pada masa itu dikeluarkan daripada istana. Maksudnya, hampa orang luar jangan masuk campur. Ni urusan dalaman Rom. Ni urusan dalaman Rom. Baik. Kemudian dia kata, faqultu li ashabi hina ukhrijna laqad amira amru ibni Abi Kabsyah. Maka Abu Sufyan yang masa itu belum Islam lagi, masa itu dia musuh dengan Muhammad, dia kata, dan aku mengatakan kepada kawanku yang sama rombongan dengan aku, yang duduk dalam istana sama-sama baru ni, bila mana kami dikeluarkan, aku kata pada kawan aku, laqad amira amru ibn Abi Kabsyah. Oh, urusan Ibn Abi Kabsyah, urusan anak Abi Kabsyah ini telah menjadi besar. Urusan dia telah menjadi besar. Siapa Ibn Abi Kabsyah? Siapa anak Abi Kabsyah? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan biasa dengar tak nama Halimatu Sa'diyah? Siapa Halimatu Sa'diyah? Ibu susu Nabi, ya? Yang mana masa Nabi duduk rumah dia tu, berkat datang. Tanaman jadi subur, kambing-kambing jadi bersusu penuh. Kan? Suami dia nama apa? Suami Halimatu Sa'diyah, Abu Kabsyah. Suami dia tu, gelaran suami dia Abu Kabsyah. Maka sebab itu Abu Sufyan kata, laqad amira amru ibn Abi Kabsyah. Maka telah besarlah urusan anak kepada Abu Kabsyah, kerana Nabi ni anak susuan dia. Maka orang Quraisy sebahagiannya menggelar Nabi ni anak Abu Kabsyah. Sebab apa? Sebab Nabi menyusu dengan anak dia. Nabi menyusu dengan isteri dia. Maka Nabi anak susuan dia. Maka sebab itu dia kata, oh, telah besar urusan anak Abi Kabsyah ni. Maksud telah besar urusan Muhammad ni. Sebab apa? Sebab apa dia kata besar? Sebab dia kata, innahu yakhafuhu maliku banil asfar. Maka kerana sesungguhnya dia telah ditakuti oleh orang, oleh raja orang bangsa kuning. Bangsa kuning. Bangsa kuning ni orang blond lah kan, yang rambut kuning. Orang bangsa kuning, blond lah.
Betul ke sebutan blonde? Betul ke? Eh? Saya English tak pernah pandai kan? Kan? Jadi, dia kata, raja yang menguasai empire yang sangat besar, tiba-tiba takut dengan Muhammad. Maksudnya hebatlah. Dan benda ni dibuktikan oleh sejarah pun. Kekuatan sesebuah kerajaan itu bukan disebabkan oleh besar dengan kecilnya sebuah negara, tetapi disebabkan oleh ketegasan pemimpinnya. Itu sebenarnya. Ketegasan pemimpin. Dan pemimpin yang tegas dengan prinsip akan dihormati oleh rakyat. Walaupun dia bukan diktator. Tapi nak dapat macam mana pemimpin yang tegas dengan pendirian ni? Kena bebas daripada korupsi. Sebab kalau dia sendiri korup, macam ni dia nak tegas? Orang pun kata, alah, kau pun sama. Faham? Okey. فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام. Kata Abu Sufyan, aku sentiasa menyangka, bermula pada hari itu aku sentiasa menyangka dia akan menang, Muhammad ni akan menang, sehinggalah Allah memasukkan ke dalam jiwa aku Islam. Maksudnya masa tu dia dah tahu dah Muhammad ni akan menang. Benda ni berlaku bila? Benda ni berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah, tahun ke-7. Maksudnya dia berlaku lepas tahun ke-7. Dia percaya dah Nabi akan menang, Muhammad akan menang. Walaupun masa tu dia tak percaya lagi dekat Nabi ni, sehinggalah Allah masukkan ke dalam jiwaku Islam. Bila Abu Sufyan masuk Islam? Lepas pembukaan kota Mekah. Lepas pembukaan kota Mekah dia masuk Islam. Sebab apa dia masuk Islam? Mula-mula dia masuk Islam sebab takut lah. Sebab Nabi dah bawa tentera ramai. Lah kali dia kena tangkap. Dia tengok. Nabi punya tentera tu ramai. Sebab Nabi bawa tentera ramai disebabkan oleh kerana Banu Bakar, puak yang berjanji dengan Nabi nak damai, tiba-tiba bunuh satu puak daripada Bani Khuza'ah, satu orang daripada puak Bani Khuza'ah, yang mana puak Bani Khuza'ah ni geng Nabi, termasuk di dalam perjanjian, patutnya kena gencatan senjata, tiba-tiba pergi bunuh. So langgar perjanjian, Nabi bawa tentera nak serang Mekah. Abu Sufyan tengok tentera Nabi bukan main ramai, dia takut. Lah kali dia kena tangkap dan dibawa ke Nabi. Dia minta, dia kata, "Eh Muhammad, kita kautim lah." Sebelum tu dia takut dah. Bila Bani Bakar bunuh satu orang daripada Bani Khuza'ah, sebab Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni memang perang, bila dia orang tengok Muhammad, Nabi Muhammad dengan orang-orang Quraisy ni berjanji nak damai, dia orang ambil peluang untuk damai. Sebab orang Arab zaman dulu kan kabilah. Orang Arab zaman dulu, tuan-tuan, hidup dalam keadaan kabilah, tribal system. Sebab tu orang perempuan, budak-budak kena bunuh. Budak-budak perempuan ni kena bunuh sebab sistem kabilah tu. Sebab apa? Kerana orang perempuan ni, dia kata, tak boleh mengembangkan kabilah aku. Mungkin dia kahwin dengan kabilah lain, sebab lagi kabilah lain akan jadi besar. Habislah kabilah aku. Sebab orang perempuan, anak dia lahir bukan bing dia. Dia bing ayah dia kan. Satu. Yang keduanya, dia takut orang perempuan memalukan kabilah. Bila dah besar nanti mungkin akan memalukan kabilah sendiri. So sebab tu dia bunuh mana-mana budak perempuan yang lahir, yang mana dapat lelaki dia sukalah, sebab akan mengembangkan kabilah dia. Maka Nabi batalkan sistem ni. Jadi Banu Bakar dengan Banu Khuza'ah ni memang gaduh, memang perang. Kabilah dengan kabilah tu perang. Lama dah perang. Jadi bila tengok Nabi dengan orang Quraisy ni, dia duk buat perjanjian damai. So dia orang kata, ambil peluang, kita masuk. Bani Khuza'ah masuk buah geng Nabi, Bani Bakar masuk buah geng Quraisy. So bila betray perjanjian, bila langgar perjanjian yang sepatutnya damai, bunuh juga. Maka pada masa tu orang daripada Bani Khuza'ah pergi melaporkan hal itu kepada Nabi, dan Nabi SAW arahkan untuk Mekah itu diserang, kerana orang Quraisy tak mampu nak jaga orang yang ada di bawah dia, yang patutnya tak bunuh mana-mana puak kita,
pergi bunuh pula. So Abu Sufyan ni mula tu dia takut dah. Mula-mula tu dia takut dah bila Bani Bakar bunuh aja. Dia pergilah cari puak-puak Bani Bakar ni supaya Bani Khuza'ah ni, supaya Bani Khuza'ah ni tak pergi repot dekat Nabi. Cuba nak kautim sebelum berita ni sampai kat Nabi. Ni yang Nabi sebut dalam hadis ni. Nusir tu birra'. Nabi ni dia ada satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Antara kelebihan Nabi yang Nabi sebut, dia kata nusirtu bil birra'. Nabi ni bila dia keluar je nak perang, orang yang nak perang dengan Nabi tu takut dah, gementar dah. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat Nabi ni. So Abu Sufyan pun dia pergi cari Bani Khuza'ah. Mana Bani Khuza'ah? Jangan ada pergi bagi tahu benda ni kat Muhammad. Kalau Muhammad tahu habis cerita, kalau Muhammad tahu habis kami. So dia pergi kautim. Dia nampak satu orang daripada Bani Khuza'ah. Dia nampak satu orang daripada Bani Khuza'ah bawa unta, naik atas unta. So dia kata, kau gimana? Dia kata, tak ada gimana. Adakah kau telah memberitahu Muhammad tentang perkara ni? Dia kata, aku tak beritahu. Okey. Tapi Abu Sufyan macam tak puas hati. Dia rasa macam orang ni cakap tak betul. Kan? Dia dalam perang ni boleh bohong. Dalam perang ni boleh bohong. Al-harbu khada'ah, kata Nabi. Perang itu adalah tipu daya. Tiga golongan yang Nabi kata, salasatun la'u'idduhum kadhiba. La'u'idduhum kadhiba. Tiga golongan yang aku tak anggap dia sebagai pendusta. Dalam hadis Nabi sebut. Yang saya sebut dulu. Sekarang saya belum sebut. Saya sudah sebut. Tuan-tuan mungkin ingat kot. Tiga golongan yang aku tak anggap pendusta. Yang pertama, rajulun yatakallam fil harb, lelaki yang cakap dalam perang. Cakap dalam perang ni boleh, kerana perang memang tipu daya pun. Yang kedua, lelaki yang cakap dengan isterinya. Tu tak pernah dengar tu. Lelaki yang cakap dengan isteri boleh bohong, tapi dengan syarat bohong tu tidak menyebabkan hak isteri terabai, tidak menyebabkan hak isteri tidak diberi, dan bohong tu untuk mengharmonikan urusan rumah tangga, bukan bohong tu untuk kepentingan diri. Boleh ke bohong macam tu, Ustaz? Saya tak rasa macam, biasanya kalau lelaki ni bohong untuk kepentingan dia je, kan? Biasa lelaki bohong untuk kepentingan dia je. Yang ni tak. Yang ni saya sebut betul-betul. Sebagai orang salah guna. Bohong yang dibenarkan dalam hadis ni, nak bercakap dengan isteri ni, pertama dia tak hilangkan hak isteri. Dia kena bagi hak isteri. Yang kedua, bohong tu untuk harmonikan rumah tangga, bukan bohong untuk kepentingan diri suami. Macam mana bohong? Dia macam ni. Isteri dia beli tudung baru. Lepas tu dia tanya kat suami, dia pakai-pakai tudung tu, dia tanya, cantik tak? Cantik lah. Kau tak, takkanlah saya kahwin dengan awak. Mana cantik, I ke Nilofa? Jam. So dia nak jawab ikhlas ke nak bohong? Dia harmoni lah. Awak lah cantik pada mata saya. Awak lah cantik. Takkan dia nak jawab, awak ni fikirlah sikit. Kan? Pergi banding pula awak dengan Lofa. Dia lah cantik, awak sedar diri sikit. Pergi terus macam poin. Kacau lah. 5 hari tak masak. Kan? Jadi benda tu boleh. Kemudian yang ketiga, lelaki yang cakap nak damaikan di antara dua pihak yang bergaduh, itu juga boleh untuk menggunakan pembohongan. Maksudnya dua pihak yang bergaduh, dua-dua kawan kita bergaduh. Jadi bila dia tanya kita, semalam aku tengok kau duduk dengan dia, dia cakap apa pasal aku? Dia memang dia cakap pun, tapi kita tak ada, dia tak cakap apa, kami cakap benda lain, supaya dia tak menjadi namimah, dia tak menjadi orang yang mengadu domba. Yang tu juga dibenarkan. Jadi kawan ni dia cakap, dia kata, aku tak jumpa Muhammad. Sebenarnya dia jumpa. Jadi Abu Sufyan tahu dah, dia kata dia tak cakap betul. Abu Sufyan pun pergi cari. Kan dia datang naik unta, dia naik unta, Abu Sufyan pergi cari tai unta dia.
Abu Sufyan cari tek unta dia. Abu Sufyan tengok dekat tek unta tu ada biji tamar. So Abu Sufyan tahu dia baru balik daripada Madinah. Ini ilmu tai. Sebab apa? Sebab dia tahu lah, dia kata, oh, ni baru balik pada Madinah ni unta dia. Sebab tai dia penuh dengan tai, biji tamar. Kerana bumi yang banyak tamar ni Madinah. Maksudnya unta dia ni pergi makan dekat rumput-rumput yang ada biji tamar. So dia tahu, Muhammad dah tahu cerita ni. Maka Nabi pun bawa bawa tentera lepas tu. Dan tu dia, dia nak deal dengan Nabi. Nabi kata no, waktu ni kena perang. Dan akhirnya dia masuk Islam. Tu Abu Sufyan. Sebab tu dia kata, aku yakin yang dia akan menang. Sebab tu Abu Sufyan takut. Belum perang takut dah. Sebab dia memang dah yakin yang Muhammad akan menang. Kalaulah raja Belon pun takut dengan dia, apatah lagi orang Quraisy yang tak ada apa-apa. Rom pun takut dengan dia. Baik. Kemudian dia kata, wa kana ibn Nadhur sahibu Ilya wa Hirqal suqufan ala Nasara Syam. Yuhaddis anna Hirqal hina qadima Ilya asbaha yawman khabithan nafs. Kemudian dia bawa cerita. Dia kata ada seorang sahabat Heraklius namanya Ibn Nadhur. Ibn Nadhur ni, ini sirah aja. So sekadar cerita supaya kita tahu macam mana Nabi berurusan dengan kerajaan besar ni. Kan? Baik. Ibn Nadhur dia ni sahabat dengan Heraklius. Cuma dia ni bukan pemerintah, dia ni padri. Padri Kristian. Suqufan ala Nasara Syam. Dia ni padri yang ada ilmu Kristian lah. Ilmu kitab. Baik. Kemudian dia kata, satu hari ketika mana Heraklius sampai ke Ilia. Ilia ni Palestin. Baitul Maqdis. Dia kata Heraklius ketika mana sampai ke Baitul Maqdis, masa ni Baitul Maqdis bawah kerajaan Rom lah, bawah pemerintahan Rom. Dia kata satu hari bila sampai dekat Ilia, dia macam khabithan nafs, dia macam murung. Heraklius ni macam murung. Okey. Kemudian dia kata, faqala ba'du bataghriqatihi, sebahagian daripada pengikut-pengikut Heraklius bertanya, qad istankarna hay'atak. Dia kata kami pelik tengok tuanku. Kami pelik tengok keadaan tuanku. Qala Ibn Nadhur wa kana Hirqal hazza'an yanzuru fi an-nujum. Dia kata Heraklius ni bukan hanya pandai kitab, dia juga pakar melihat bintang. Yang kita panggil ahli nujum, ahli nujum. Nujum tu bintang. Wan najmi idha hawa. Demi bintang, Tuhan bersumpah dengan bintang. Jadi bintang zaman dulu digunakan oleh orang-orang yang pakar melihat bintang untuk meramal masa depan. Itu dipanggil ahli nujum tu, ahli perbintangan. Tapi dia ahli nujum yang ni bukan macam ahli nujum, bukan macam astronot. Astronot lain. Astronot ni dia kaji bulan, dia kaji angkasa dengan ilmu saintifik yang ada scientific explanation, yang ada huraian saintifik. Yang ni dia tengok bintang, dia ramal masa depan. Tuan-tuan biasa buat. Saya pun sama. Dulu, zaman dulu lah, masa kita budak-budak lo, masa umur tengah remaja kan, duk beli majalah, dia duk bagi tahu siapa lahir bulan sekian-sekian, dia bulan apa, Pisces, dia bulan Sagittarius, dia bulan Capricorn. Betul ya? Lepas tu dia letak sifat-sifat. Oh, sifat dia macam ni, sifat dia macam ni. Siapa yang lahir bulan ni, oh, dia Pisces. Okey, sifat dia macam ni. Betul? Kadang-kadang ada sebahagian percaya. Sebab apa percaya? Sebab dia letak semua sifat yang positif. Cuba kalau sifat yang negatif, mesti tak percaya. Awak lahir bulan 6, awak adalah seorang yang panas barat. Eh, mana ada. Saya percaya kan? Tapi bila dia tulis, awak adalah seorang yang romantik. Haa, betul. Oh, yo. Tapi tanya bini dia, romantik apa orang tua tu?
Tapi dia rasa dia romantik gila lah, kan? Sebab dia letak benda tu. Ini sebahagian daripada ilmu-ilmu perbintangan yang diwarisi daripada zaman kuno dan dipercayai oleh sebahagian orang Islam. Benda tu tak boleh. Nabi sebut dalam hadis Abu Daud, Nabi kata siapa cedok satu cabang daripada ilmu perbintangan ni, dia telah mencedok satu bahagian daripada ilmu sihir. Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Siapa ambil satu kerat dia daripada ilmu bintang ni, maka dia dah ambil satu bahagian daripada ilmu sihir. Ilmu sihir mana boleh belajar? Maksudnya ilmu yang haram, kerana ilmu ni tak ada manfaat. Nak tengok bintang, jadi dia ni pakar juga tengok bintang. Sebenarnya dalam hadis Nabi ada sebut kat satu hadis yang mana Nabi kata sebahagian daripada ahli nujum ni kadang-kadang telahan dia tepat. Sebahagian daripada telahan itu kadang-kadang tepat, kerana dia berurusan dengan jin dan syaitan, yang mana jin dan syaitan mencuri khabar daripada langit. Sebelum daripada Nabi Muhammad diutuskan, ruang langit ni terbuka. Perbualan malaikat di langit yang bercerita tentang takdir masa akan datang dicuri oleh syaitan. Maka syaitan akan bagi tahu kepada ahli-ahli nujum yang berkawan dengan syaitan dan jin ni. Sebab itu sebahagian daripada telahan dia tu tepat. Walaupun bukan semua tepat. Kadang-kadang kita jumpa bomo kan, tak percaya orang dengan bomo ni. Tiga kali jumpa tak betul pun, tak baik pun. Sekali dia bagi, kali keempat kita pergi, jadi percaya terus lepas tu. Walaupun lepas tu dia tipu 10 kali. Tapi bila Nabi Muhammad diutuskan, Allah Ta'ala tutup pintu langit. Siapa yang nak curi akan disambar dengan tik bintang. Yang kata Shihab ar-Rasadar. Baca surah jin, Allah Ta'ala sebut benda ni. Baik. Jadi dia ni pakar mentafsir bintang, pakar melihat masa depan dengan bintang. Okey. Kemudian dia kata, faqala lahum hina sa'alu. Ketika mana orang-orang dia bagi tahu, dia kata kami pelik tengok tuanku. Pasal apa ni murung? Dia kata inni ra'aitul lailata hina nadartu fin nujum malikal khitan qad dhahar. Dia kata semalam aku melihat, ketika semalam aku memandang bintang, aku tengok bintang, aku dapati raja yang berkhitan sudah muncul. Itu yang tadi masa surat tadi tu, dia kata apa, aku tahu dia dah muncul tapi aku tak sangka dia daripada kalangan kamu. Selain daripada dia baca kitab Injil, dia juga tengok bintang. Dan bintang juga, ilmu perbintangan juga bagi tahu raja yang telah berkhitan telah muncul. Siapa raja berkhitan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kemudian dia kata, "Faman yaqtatin min hadhil ummah?" Sebab siapa yang berkhitan daripada rakyat kita ni, dia susah hati tu bukan sebab raja tu semata-mata, bukan sebab khitan tu. Apa kaitan dia dengan khitan? Kan? Dia bila dia tengok bintang, dia kata raja berkhitan telah muncul, maksudnya telah lahir. Dia jadi risau sebab dia takut tahta dia. Ini orang politik. Dia tengok masa depan jauh pada kita untuk kepentingan dia. Dia tengok orang cerdik sikit, ni kena sekat ni awal. Sebab apa nanti dia ambil tempat aku. Macam tu lah. Zaman dulu ahli politik macam tu. Dia kata raja raja berkhitan telah muncul, habis aku ni. Jadi sebab tu dia tanya, may yakhtatin min hadhil ummah? Siapa di kalangan rakyat Rom yang berkhitan? Sebab apa dia cari yang Rom? Sebab dia kata yang tak puas hati dengan Rom ni rakyat Rom lah. Yang jauh-jauh jangan tanya dulu, cari rakyat kita dulu, kerana dia ada potensi untuk buat revolusi. Kemudian dia kata apa? Dia kata pengikut dia, laisa yaqtatin illa al-yahud. Rakyat kita ni tidak ada yang berkhitan melainkan orang Yahudi. So yang berkhitan ni Yahudi, Muslim. Sebenarnya Kristian pun berkhitan, tapi telah diubah. Orang Kristian pun
sepatutnya berkhitan tetapi telah diubah. Jadi yang tinggalnya, yang berkhitan sungguh, Yahudi Muslim. Baik. Cuma petang ni saya ada meeting fatwa, apa boleh? Kita nak bincang pasal khitan perempuan. Wajib ke tak wajib? Yang ni khitan lelaki lah. Yang ni wajib. Khitan lelaki ni wajib. Tapi khitan perempuan wajib ke tak? Kita nak bincang petang ni. Lagi bising pula lah orang kan. Tapi tak apalah, kita bincang. Panggil Dr. Bakar 2-3 orang. Suruh dia orang hurai. Lepas tu kita buat hukum. Saya, bahagian saya cari hadis. Sahih ke tak sahih? Setakat yang saya gaji, hadis berkenaan dengan khitan wanita tidak ada yang sahih. Hadis galakkan untuk khitan wanita tidak sahih. Yang adanya, Nabi sebut orang perempuan di zaman tu khitan. Tapi galakkan. So kita nak bincang petang ni. Sunat ke? Wajib ke? Harus ke? Khitan wanita. Baik. Dia kata fala, mereka kata fala yuhimmannaka sya'nuhum waktub ila madani madaini mulkik fayaqtulu man fihim minal yahud. Mereka pun kata pada dia, kalau macam tu jangan susah hati dengan mereka. Tulis surat. Tulis surat bagi kepada bandar-bandar utama yang berada di kawasan Rom Timur ini supaya kita boleh bunuh semua orang Yahudi. Hanya sebab ramalan seorang raja yang mana dia takut jawatan dia orang ambil, tulis surat nak bunuh. Tak pasal-pasal orang Yahudi semua kena bunuh. Dan dalam sepanjang sejarah memang orang Yahudi ditindas. Orang Yahudi ni memang sepanjang sejarah ditindas. Tetapi mereka tidak ditindas oleh Muslim. Mereka ditindas oleh Kristian. Mereka ditindas oleh pagan. Sebelum datangnya Kristian, mereka juga ditindas. Tapi bila datangnya Islam, Islam tak tindas. Cuma Islam halau dia. Kerana dia langgar perjanjian. Islam halau kan? Sebab itu kalau tengok rabai kan? Ada rabai yang kata, rabai-rabai yang bukan Zionis, mereka kata, the golden era of the Jews adalah waktu Islam. Masa itu mereka boleh menulis, mereka boleh berwacana dengan bebas. Dan ketika mana Umar buka Baitul Maqdis, semua agama yang ada di situ, Muslimnya, Kristian dan Yahudi duduk dengan harmoni. Cuma bila mana Yahudi menguasai Baitul Maqdis sekarang, mereka tindas orang Islam. Mereka tindas orang Islam. Maka orang Islam tak pernah tindas lah. Tengok ni, kira penindasan ni. Bunuh je Yahudi. Sebab apa? Sebab khitan. Hanya disebabkan oleh sangkaan raja. Baik. Kemudian, فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ, ketika mana mereka ini berbincang, tiba-tiba utiya hirqal birajulin arsala bihi maliku ghassan yukhbiru an khabari rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka sedang berbincang nak bunuh ke tidak orang Yahudi ni, datang seorang lelaki yang dihantar oleh Raja Ghassan. Raja Ghassan ni, Ghassan ni dekat Jordan. Kawasan ni sekarang ni Jordan. Bernaung di bawah kerajaan Rom. Raja Ghassan bagi tahu, hantar wakil bagi tahu dekat Heraclius yang Muhammad telah muncul. Dan dia daripada bangsa Arab, dia kata. Dan dia kata, khabar Rasulullah SAW, falamma istakbarahu Hirqal qala idhabu fanzuru am muqtatinun huwa am la. Bila Raja Ghassan ni bagi tahu dekat Heraclius yang Muhammad telah muncul, dia daripada kalangan orang Arab, berada di semenanjung Arab, Heraclius hantar orang. Dia kata pergi tanya, pergi tengok dia ni, dia ni berkhitan ke tak? Tengok dia ni berkhitan ke tak? Jadi dia orang pun pergi lah. Bila pergi, fanadharu ilaih fahaddathu annahu mukhtatin. Bila mereka tengok Nabi Muhammad, mereka kata, oh, kami tahu dia berkhitan. Macam mana? Wallahu a'lam. Tak pasti, dia tak bagi tahu dalam hadis. Berkemungkinan dia bertanya dengan orang-orang Arab, adakah Nabi ini berkhitan? Ataupun dia tanya, adakah bangsa ini berkhitan? Tapi tuan-tuan, siapa yang khitan dengan Nabi? Ulama' berbeza pendapat. Ulama' ahli sunnah beza pendapat. Ada yang kata Nabi lahir-lahir dah khitan lah.
tapi riwayat itu semuanya tidak sahih. Ada yang kata Nabi khitan ni pada hari ketujuh dia lahir. Abu Abdul Muttalib buat kenduri sempena dengan hari khitan dia, tapi juga tidak sahih. Yang sahihnya apa? Yang sahihnya tidak diketahui Nabi khitan bila. Yang pentingnya Nabi berkhitan. Adakah Nabi lahir sudah siap berkhitan? Tidak sahih dari sudut hadis. Walaupun ada sebahagian ulama' kata demikian, tetapi pendapat yang benar, ia tidak sahih. Bahkan ada riwayat yang menyebut siapa yang lahir dah siap khitan dianggap sebagai cacat. Nabi kita tak cacat, kerana ada Caesar, Maharaja Rom, juga lahir dalam keadaan sudah berkhitan, sehingga dikutuk oleh orang-orang Arab jahiliah. Imru Al-Qais antara yang buat syair kutuk dia, sebab dia kata lahir dalam keadaan berkhitan ni tak normal lah, tak normal. Jadi Nabi kita sempurna, Nabi kita tak cacat. Baik, jadi tak tahu siapa yang khitankan Nabi. Yang penting Nabi khitan. Kenapa tak ada cerita? Kerana benda ni biasa sangat. Benda ni benda yang obvious, tak payah cerita lah, kan? Tuan-tuan pun tak ingat siapa nama Tok Mudim yang sunat tu, tuan-tuan? Lupa nak tanya nama dia, kan? Kalau yang pergi klinik, ingatlah klinik tu, kan? Kalau yang sunat dengan Tok Mudim, tak ingat. Macam tu juga lah, benda yang obvious, buat apa nak pergi tanya? Okay? Kemudian dia kata wasa'alahu 'anil 'arab. Dia tanya pula orang Arab macam mana? Faqalahum yaqtatinun. Pengikut dia kata, "Ya, mereka juga berkhitan." Faqala Hirqal, "Hadha maliku hadhihi al-ummah qad dhahar." Heraclius kata, "Inilah raja umat ini telah muncul." Raja umat, maksudnya dia adalah pemimpin umat ini yang menguasai, yang akan menguasai kerajaan dia. Summa kataba Hirqal ila sahibin lahu bi Rumiyah. Kemudian Hirqal pun tulis surat kepada seorang sahabat dia juga yang pandai juga di Rumiyah. Wa kana nadhiruhu fil ilm. Satu maksudnya kalau ilmu setaralah dia orang berdua ni. Wa sara Hirqal ila Hims, falam yarim Hims hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiqu ra'y Hirqal ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kan tulis surat tadi pada kawan dia di Rumiyah, di Rum. Kemudian kawan dia pun hantar balik surat. Kawan dia kata betul, dia adalah Nabi akhir zaman. Sama pandangan dengan Heraclius. Kemudian fa'adhina Hirqal li'udhama'i Rum fi daskaratin lahu bi Hims. Kemudian Heraclius pun pergi ke Hims. Hims ni dekat Syria hari ni, tengah perang. Homs. Tengah perang. Jadi dia ada istana di situ. Bila Heraclius pergi di situ, dia panggil orang-orang besar Rom. Bila surat kawan dia sampai, setuju yang mana mengatakan Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang dijanjikan kepada orang Kristian, maka dia pun panggil orang-orang besar Rom. Dia kata summa amara bi abwabiha faghulliqat. Bila dipanggil masuk istana, dia arahkan, Heraclius ni pandai agaklah, dia arahkan semua hulu balang dia kunci pintu-pintu supaya orang lain tak boleh masuk, orang dalam tak boleh keluar suka-suka. Kemudian summa tala', kemudian dia pun muncul. Dia kata ya ma'syara Rum, wahai orang-orang Rum, halakum fil falah war rush wa ayyasbuta mulkukum fatubayyu hadha an-nabi. Dia kata, adakah kamu inginkan kejayaan, kamu inginkan kematangan? Kalau kamu inginkan benda ni, kamu kena berbaiah melantik Muhammad yang diutuskan daripada orang Arab, daripada kalangan orang Arab. Kamu kena bai'ah dia, mengaku dia sebagai pemimpin Rom, angkat dia sebagai raja Rom kalau kamu nak berjaya. Kemudian fahasu haisata humuril wahsh ila al-abwab. Orang besar Rom bila dengar Heraclius cakap itu raja ni, mereka pun lari seperti mana larinya kuda belang sambil berdengus, lari pergi ke pintu. Kemudian dia kata fawajaduha qad ghulliqat. Mereka tengok pintu telah berkunci. Sebab tu dia suruh kunci pintu ni. Sebab dijangka dah. Takut-takut orang tak terima. Jadi kalau tak kunci, keluar-keluar kata Heraclius sokong Muhammad, habis cerita. So dia akan digulingkan. Kerana kerajaan Rom Timur sangat kuat berpegang dengan agama Kristian. Sangat kuat berpegang dengan agama Kristian. Kemudian
falamma ra'a Hirqal nafratahum, bila mana Hirqal tengok mereka tak mau terima Islam, wa aisha minal iman, dia pun putus asa untuk beriman, dia pun kata rudduhum alai, kembalikan dia, kembalikan mereka yang nak lari ni kepada aku. Kemudian dia kata, inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum, sebenarnya aku tadi tu nak test je, aku bukan nak beriman dengan Nabi pun, aku nak tengok sejauh mana kekuatan kamu berpegang dengan agama Kristian ni. So akhirnya Hirqal tak beriman, dia tak beriman, walaupun pada awalnya tulis surat, tanya dekat Abu Sufyan, dan dia dah buat keputusan. Dia kata apa? Saya kalau saya duduk sebelah dia, saya basuh kaki dia. Dan dia pun mengaku raja ni akan menguasai tempat aku. Tapi akhirnya apa dia buat? Akhirnya dia terpaksa untuk kata, aku saja je nak test kamu. Aku sebut tadi ni bukan aku beriman, aku sebut tadi ni aku nak test sejauh mana kamu beriman dengan agama kamu sendiri. Maka dia kata, faqad ra'ait, maka aku telah melihat kamu sangat kuat berpegang dengan agama kamu. Maka semua pembesar-pembesar Rom sujud kepada Hirqal, dan mereka redha Hirqal menjadi raja mereka. Dan akhirnya Hirqal yang sama berperang dengan Nabi di Medan Mu'tah. Hirqal yang sama berperang dengan Umar ketika mana Umar mengadakan kempen untuk sebarkan Islam di Rom. Maksudnya bukan hanya sekadar tak terima Islam, akhirnya berperang dengan Nabi. Ini kisah seorang yang takabur. Ini takabur. Tuan-tuan mungkin nampak macam tak takabur, eh? Ini kisah seorang orang manusia yang takabur. Kenapa takabur? Kerana Nabi kata takabur ni apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Takabur ni dua. Sombong dengan kebenaran. Kebenaran tu datang kat dia, dia tahu benda tu betul, tapi dia tak terima. Pasal apa tak terima? Kerana dia kata, kalau aku terima, kepentingan aku akan hilang. Ataupun dia kata, aku tak terima pasal apa? Entahlah. So, tengok dia tu nyampah yang bawa, yang menyebut kebenaran. Dia tengok orang yang bawa. Takabur. Wa ghamtun nas. Dan juga memandang rendah, memperlekehkan manusia. Itu juga adalah takabur. Dengan sifat takabur inilah yang menyebabkan Fir'aun itu binasa. Dengan takabur inilah yang menyebabkan Abu Jahal itu binasa. Dengan takabur ini jugalah yang menyebabkan Heraklius akhirnya mati dalam keadaan dia kafir, walaupun hampir-hampir dia nak beriman. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sikap takabur ini. Kadang-kadang kita takut kerana mungkin kita mengamalkan satu amalan yang telah kita pegang lama. Tiba-tiba datang satu orang bagi tahu benda tu salah, dan dia bagi bukti, dan kita tahu bukti itu adalah benar, dan kita tak mampu untuk tolak. Tapi akhirnya kita tolak. Kita kata apa? Saya bukan apa. Ini nampak macam berlawan arus sangat. Kita ada sikap takabur. Kita ada sikap takabur. Tak kira tuan-tuan, lawan arus ke ikut arus ke, selagi mana benda tu benar, benda tu adalah sunnah, pegang, beramal dengannya, sebarkan ia, walaupun kita terpaksa untuk berhadapan dengan macam-macam. Sahabat Nabi lagi hebat, sebab dia orang hilang dunia, hilang isteri, hilang anak, hilang ibu, hilang ayah, hilang negeri, disebabkan oleh mempertahankan agama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak hilang dunia, cuma kadang-kadang kita hilang kawan. Kawan tak nak kawan dengan kita. Sebab apa? Sebab dia kata, aku tengok hang ni dah macam Wahabi dah aku tengok. Tak apa, kawan tu datang kemudian, akan datang kawan yang lebih ikhlas untuk mengamalkan sunnah. Percayalah tuan-tuan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Ta'ala ulang dua kali ayat ni. Sesungguhnya dalam kesusahan itu ada kesenangan. Sesungguhnya dalam kesusahan itu ada kesenangan. Dua kali Allah ulang ayat yang sama.
nak bagi tahu kepada orang yang sedang diuji kerana memegang sunnah, akan datang kemudahan dan kesenangan kepada kamu. Akan datang, sama ada cepat atau lambat. InsyaAllah. Ada soalan? Kita ada 5 minit. Nak komen ke, nak kritik ke boleh? Ya, tuan. Orang awam, soalan dia macam, kalau kita tahu satu hadis, kita tak tahu ada hadis yang menyanggahi dia, boleh tak kita amal untuk diri sendiri? Kan? Orang awam kerja dia bukan ambil bahan mentah. Kita buka Sunan Abi Dawud, tu bahan mentah. Kita kena cari buku-buku yang telah disunting oleh para ulama yang muktabar. Contoh, buku yang telah siap dah jadi masakan, maksudnya bukan barang mentah lagi dah. Riyadhus Salihin Imam Nawawi tulis, maksudnya hadis dalam tu sahih dan boleh diamalkan. Sebab hadis yang sahih ni bukan semua boleh diamalkan. Ada hadis sahih tapi telah mansuh. Hadis tu sahih tapi amalannya telah dimansuhkan dengan hadis yang lebih sahih. Contoh, makan benda yang dimasak dengan api ni membatalkan wuduk, sahih ke tak sahih? Sahih. Hadis tu sahih. Nabi suruh orang yang makan benda yang masak ambil wuduk semula, wuduk batal. Hadis tu sahih. Tapi kalau kita buat, oh sebenarnya hadis tu telah dimansuhkan. Di akhir-akhir hayat Nabi, Nabi makan benda masak, Nabi tak ambil wuduk semula. Sebab tu, kalau yang berkaitan dengan hukum hakam, yang ambil bahan mentah, ambil kitab-kitab fiqh yang telah ditulis oleh ulama muktabar, ataupun kitab-kitab doa, ataupun kitab-kitab amalan yang telah disunting oleh para ulama muktabar, menunjukkan hadis ni boleh pakai. Contohnya macam tuan-tuan buka kitab Riyadhus Salihin. Kitab tu okey. Maksudnya ada benda-benda sunnah dalam tu. Kitab Al-Adhkar, benda tu okey. Walaupun ada sebahagian hadis yang terlalu dhaif dalam tu, tapi boleh diamalkan kerana ada sokongan yang lain, riwayat yang lain. Cuma riwayat Imam Nawawi bawa tu dhaif jiddan, contohnya terlalu dhaif. Ada juga kadang-kadang riwayat itu terlalu dhaif, tapi dia dalam bab doa. Doa ni tak payah hadis boleh doa kan. Maka macam tu cara. Ataupun kalau dah confuse sangat, tanya ustaz. Ustaz yang tuan-tuan yakin keilmuan dia, tanya dia. Orang awam tu tugas dia. Dia tidak disuruh untuk berijtihad. Dia disuruh untuk bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah orang-orang yang tahu, yang pakar, bila mana kamu tidak ada pengetahuan tentang dia. So macam mana nak tahu ustaz tu pakar tak pakar? Kena tanya 2-3 orang ustaz benda yang sama. Kemudian kita buat perbandingan. Istafti qalbak wa in aftakal muftun. Tanya diri kamu, kata Nabi, apabila mufti-mufti telah memberikan fatwa. Bukan mufti kerajaan. Nabi sebut tentang mufti ni bukan mufti kerajaan. Mufti kerajaan ni zaman Nabi tak ada. Mufti kerajaan ni ada zaman Osmaniyah, baru muncul jawatan mufti rasmi. Sebelum ni mufti-mufti diberi gelaran tu, diberikan kepada orang yang menjadi pakar rujuk pada masyarakat. Ustaz lah. Jadi tuan-tuan tengok, ustaz ni mengaji agama ni, tak kira lah dia mengaji pondok ke, dia mengaji universiti ke, yang penting dia ada pengetahuan. Tanya dia, ustaz, satu hukum. Okey. Tanya satu lagi, ustaz lagi, ustaz lain pula. Dengar penjelasannya, kemudian baru kita buat perbandingan mana yang lebih kuat dari sudut hujah ni. Ustaz pening, ustaz, dia kata sama je lebih kurang hujah ni. Saya tak ada buat keputusan. Ambil pandangan yang lebih menyelamatkan agama, diri kita sendiri. Agama kita sebab kita nak selamatkan agama kita kan, diri kita. So ambil pandangan yang menyelamatkan diri sendiri. Selesai masalah. Sebab tu tugas orang awam dia kata kami ustaz-ustaz gaduh, orang awam jadi pening. Tak payah pening. Yang pening ni bila nak masuk campur. Ni masuk campur, biar ustaz-ustaz yang gaduh sama dia. Ustaz ni kena gaduh baru nampak buat kerja. Bukanlah gaduh, maksudnya kena bahas baru nampak buat kerja. Sekejap lagi orang kata ustaz buat kerja apa? Tak ada, jual kismis jampi je. Nanti orang kata penunggang agama pula. Biar dia berbahas, paling tidak dia ada kerja. Memang kerja ustaz ni berbahas, buka kitab, semak, analisa,
jawab soalan nak masyarakat. Ha, itu kerja ustaz. Ustaz tak reti nak repair kapal terbang, dia tak reti. Wallahu a'lam. Ya. Boleh. Doa ni dia bab dia luas. Maksudnya tidak dihadkan hanya doa dalam Quran dan doa dalam sunnah. Contohlah kan, kita minggu depan ni anak kita nak exam. Exam nak ambil lesen L. So lesen L tak ada zaman Nabi. Nak cari hadis memang tak ada lah untuk doa khusus. Jadi kita nak doa juga. Sebab anak kita dah 5 kali ambil lesen L tak lepas-lepas berasa kan. Jadi kita pun doa. Boleh. Kita doa dalam bahasa Melayu, Allah Ta'ala faham. Kerana Allah lah yang menciptakan bahasa. Bahasa tu makhluk Allah. Allah Ta'ala faham. Tapi cuma kalau kita nak bincang, mana doa yang bagus? Doa yang ada dalam Quran dan hadis ke doa buat sendiri? Doa Quran dan hadis lah. Kerana doa yang Quran dan hadis ni dia umum. Doa Nabi yang dalam Quran dan dalam sunnah ni semua umum. Maksudnya, ya Allah berikan kebaikan dunia, berikan kebaikan akhirat. Tapi kita nak doa dengan doa khusus. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Cuma jangan melampau dalam doa. Tahu melampau. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia nampak anak dia doa. Dia kata, kamu jangan melampau dalam doa. Anak dia berdoa, doa masalah. Sebab tu kalau orang kata kat kita kan, ustaz janganlah kacau orang nak solat. Tu ramai lagi orang kat luar tak solat. Tak. Sahabat pun tegur orang yang doa. Orang doa pun doa tak betul kena tegur. Selagi mana benda tak betul. Dia kata, kau jangan melampau dalam doa. Anak dia buat apa? Anak dia minta syurga. Salah kau minta syurga? Tak salah. Dia kata, Allahumma inni as'alukal jannah wa bahjataha wa zinataha wa khairaha. Dia kata, ya Allah, aku minta kepada kamu syurga. Bukan kata syurga, aku nak minta keindahan syurga. Aku nak minta perhiasan dalam syurga. Aku nak minta. Dia kata, lepas tu minta pula, Allahumma inni a'udzubika minan nar wa 'adzabaha. Dia kata, ya Allah, aku minta perlindungan pada kamu daripada neraka, daripada azabnya, daripada panasnya. Dia kata, ini melampau dalam doa. Minta aja, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Cukup. Ya Allah, aku minta syurga. Aku minta jauh pada neraka. Cukup. Bila kau dapat syurga, engkau akan dapat perhiasan syurga. Bila kau dapat perhiasan syurga, kau akan dapat semua benda yang ada dalam syurga. Tak payah melampau. Kita nak minta kat bos, minta peruntukan. Bos, saya nak minta peruntukan. Banyak mana? Banyak ni, sekian. Tapi saya nak minta ni, nak minta ni, nak minta ni. Benda tu dah disebut dalam kertas kerja. Tak payah sebut lah. Saya baca lah. Saya detailkan berapa sen saya nak minta. Yang ni 50 sen. Jangan melampau dalam minta. Ataupun kadang-kadang bukan kita minta apa. Kita minta sesuatu pada orang. Kita detailkan. Macam poyo nampak. Betul tak? Ya Allah, aku nak minta syurga. Aku nak ni. Dalam syurga tu aku nak ni. Aku nak. Siapa masuk syurga dia akan dapat semua nikmat syurga. Tak ada orang masuk syurga akan sedih. Tak ada orang. Yang masuk syurga dia sedih. Tak ada. Semua masuk syurga, dia akan bahagia. Kerana nikmat dalam syurga tidak pernah digapai oleh mana-mana deria. Dan tidak pernah terlintah dalam mana-mana jiwa insan. Walaupun syurga tu syurga paling bawah. Percayalah, orang yang beriman, jiwanya sentiasa nak masuk ke dalam syurga. Walaupun syurga yang paling bawah, itu pun kira cukup dah, ya Allah. Cukup dah. Wallahu a'lam. Ada hadis yang mengatakan demikian. Bahkan ada doa yang khusus untuk hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikan hujan ini hujan yang memberikan manfaat. Boleh berdoa. Tidak menjadi masalah. Tidak disebut waktu hujan kita boleh berdoa, tidak menjadi masalah. Bila lagi nak doa? Bila imam duduk duduk antara dua khutbah sehingga imam nak solat Jumaat. Waktu Jumaat, hari Jumaat lepas asar, itu juga waktu mustajab doa. Dalam sujud mustajab doa, sebelum memberi salam, lepas baca tasyahud mustajab doa. Jadi itu tempat-tempat yang mustajab.
dan waktu musafir, waktu berpuasa, itu semua waktu-waktu yang mustajab. Waktu dizalimi, doa ibu ke atas anaknya, kita minta mak kita doa untuk kita. Da'watul walid liwaladihi, doa ayah, doa ibu untuk anak dia, mustajab. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa pada masa-masa kata minggu depan, kan? InsyaAllah. Ya, minggu depan. Dia minggu pertama sebenarnya, Monday pertama, tapi kita tangguh sebab saya ada urusan minggu bulan ni. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.